Bu, anak-anak semua. Oke, anak-anak terima kasih. Tuhan luar biasa ya. Oke, kita nyanyi satu lagu hari ini, harinya Tuhan. Nanti akan disambung kesaksian sama Om Antonius ya. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa berbicara dalam bentuk arti lewat gambar, mungkin lewat mimpi, lewat situasi, lewat firman Tuhan ya. Tapi yang seringkali kenapa kok kita itu gak bisa dengarkan firman Tuhan, karena kita itu terlalu sibuk ya terhadap kondisi kita sendiri, sehingga itu kita tidak bisa dengarkan firman Tuhan. Kemarin itu kita di AOP itu dibikin satu workshop di mana kita itu kumpul cuma 3 orang gitu ya. Terus kita 3 orang itu saling berdoa. Mari berdoa. Dia suruh kita nulis di kertas. Tulis di kertas Tuhan ngomong apa sama temanmu A atau sama temanmu B gitu ya. Terus gambar. Tuhan suruh kamu gambar apa? Nah, waktu itu Om doa ya sama Tuhan ya. Dan waktu itu Tuhan ngasih Om tulisan tentang anggapan yang satu namanya Hugo, yang satu namanya Nathanael ya. Nah, Om tulis tentang Nathanael sama tentang Hugo, sama Om gambar gambaran yang Tuhan suruh gambar. Waktu itu Om juga bingung, bener tak gambar ini, pokoknya gambar aja. Pokoknya masuk apa, masuk gambar aja tulisan. Ternyata pas setelah kita bertiga itu selesai, dikasih waktu kurang lebih 20 menit. Setelah selesai, kita satu sama yang lain itu saling menunjukkan ya,
apa yang Tuhan ngomong dan apa yang ada di gambar situ ya. Pas saat menjumpai teman saya, tapi saya sampai kaget ya, yang hukum. Loh, kok kamu kok gambar mobil ini loh? Barusan tulis-tulisan mobil-mobil. Ya, enggak gitu ya. Nah, di situ aku belajar satu hal ya. Sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh mau meluangkan waktu, Tuhan itu loh mau berbicara sama kita. Tapi seringkali kita ini terlalu sibuk sama kondisi kita sehingga kita tidak punya waktu sama Tuhan. Untuk itu Om di sini cuma mau beri kesaksian ini biar apa sih, biar kita sendiri itu semuanya luangkan waktu buat Tuhan. Tuhan itu ingin bicara sama kita semua. Dan Tuhan itu bukan bicara cuma lewat firman-Nya, tapi lewat segala hal dalam kehidupan kita. Mungkin sekian ya, Fir. Kesaksian yang berhasil.